Assalamualaikum guys. Okey, hari ini aku akan aku nak review barang-barang full spec 62 eh. Full spec 62 sahaja. Okey, betul ke 62? Ha, 62 betul lah. Okey, so barang-barang ni owner cari sendiri. Okey, tak apalah, kita pasang je, kita pasang je, okey. So dia tak menggunakan package aku lah. Tapi barang-barang ni lebih kurang sama dengan package aku je. Okey. First block dia memang block 62 lah. Okay, block Espada 62. Block ni dia yang ni Espada yang murah hari ni. Tak boleh lah pula. Right, so aku dah letak stand, senang sikit untuk aku buka. Okay, ini barang-barang dia Espada. Dan piston dia jenis macam mana? Okay, piston dia jenis yang macam ni. Okay, yang semi dome. So piston dia semi dome. Letak balik. Susah pula nak letak balik. Okay, so ni lah carburetor. Carburetor MB Performance, mbperformance.com.my. Ni MB Performance. Okay, so carburetor dia, dia cutting NSR. Tapi in the better, in the better version lah. Okay, dia cutting NSR tapi in better version. Okay, cantik. Dia punya hose tuti pun masih ada lagi, tapi dah tutup lah. Okay, so inilah dia carburetor MB. Okay, so full bearing, dia main engine bawah juga full bearing SC4S C3. Okay, dalam ni Ashoka ni dia ada banyak jenama tau. Junior, Junior SKF eh, SKF Junior. Okay, SKF, SKF juga. Dan semua SKF, semua SKF Junior. Okay, semua. Dan rod dia pakai IKK turbo power, walaupun tak ada turbo tapi nama dia turbo power lah. Okay. Ni black bearing. So aku pun tak tahu function black bearing. So kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Okay, IKK gearbox. Gear 1 dia 31, gear 2 29, gear 4 21. Gearbox ni dah banyak aku buat video, kenapa kena main gearbox apa semua. Ni gasket dia lah. Bagus owner ni, semua benda dia sediakan. So aku tak boleh nak untung dengan harga barang. So aku untung dengan harga upah je. Pandai dia ni. Dia memang pandai berbisnes. Okay, ni gear oil pump. Dan dia ada oil pump dia juga. Oil pump pakai SWR. Dan gear oil pump pakai Shark Racing. Okay, apa benda ni bagi? Tak kasih can. Okay, ni tensioner. Ni intake, intake carburetor MB. Intake dia tu untuk sesuai untuk size 28 hingga 30 eh. Right. So cam dia pakai cam ESR2. Dah dibuka. Tak tahu siapa cuba. Okay, cam ESR2 eh. Head dia pakai, oh ada satu lagi. Spring valve dia pakai ESR juga, ESR yang 2.8 mm. Okay, dan head dia pakai head Espada speed head. Okay, yang Espada punya. Dan yang head Espada ni, yang super head dia kita tak payah poting sebab dia dah besar. Tetapi yang head 1922 ni dia masih ikut cutting head standard, tapi dia besarkan sini, dia besarkan sini, nampak dia tak korek habis. Dan dia besarkan sini, so nampak dia just, dia masih ada ruang yang kecil dekat dalam tu. Yang ni lah kita kena poting. Overall dia punya lubang yang ni dah besar. Dekat buff seat ni pun dah okey. Cuma kita kena potong-potong dekat tepi-tepi ni. Okay,
So leceh sikit. Sini pun, tapi valve seat sini sedikit tebal, so kita kena korek sikit dekat valve seat sini. Ini pun sama, tengok dekat bahagian exhaust dia. So pakai head racing ni, nak tak nak memang kena potting je. Nak tak nak memang kena potting. Oh, 2 biji lagi dah terkulit. Ni dia punya valve. Dan head baru, valve baru, kita kena grind valve. Kita kena grind valve sebab ada case head baru, valve baru, tapi valve bocor. Ni dia dah bagi valve seal, so memang tak ada chance aku untuk ambil untung dekat barang. Jahat, tak kasih chance. Ok, so inilah dia barang-barang spec 62, full spec 62. Ok, main engine bawah, main engine atas, carburetor, exhaust je. Exhaust sekarang dia pakai Apido. So memang aku, kalau exhaust Apido ni spec 62 ke atas lah. Kalau spec 60, spec 57, sangat susah untuk cari setting. Tapi boleh je, tapi susah lah. Ok, so inilah dia barang-barang spec 62. Ok, so aku pun nak pergi hantar crankshaft dia untuk press rod ni. Mana rod dia tadi? Ok, press rod dan press bearing dan gearbox dia pun, gear 2 dia kena press. Nampak? Gear 2 dia ni kena press. Kena guna hydraulic press dan guna jack apa benda lah. Tapi aku tak ada benda tu, so aku pergi dekat kedai untuk tolong pasangkan lah. So itulah dia. So nanti motor dah siap, aku akan review motor. Ok, alright guys, so sorry lah sempat sikit sebab engine ni kita masih dalam pembikinan. Ok, sekarang aku tak rakam pula yang yang aku buka pasang tu apa semua kan. Tapi ini dah pasang, dah tukar rod dah pun, dan dan blok pun kita dah pasang. Ok, blok Espada Racing ni. Dan ni dia punya pocket valve, piston ni apa semualah. Cuma CR kita tak kira lagi, tapi tak apalah, yang tu nanti lah. Okay, so sekarang kita dah settle pasang bahagian clutch, magnet, enjin tengah semua kita dah pasang, gearbox apa semualah. Okay, dan mana head dia? Oh, ni head dia. Okay, dan head dia ni aku pun dah potting. Tengok ni bahagian intake. Bagi intake aku dah potting. Okay, nampak eh, bagi intake dia cantik tak cantik, korang nilai sendiri lah. Ini pemain-pemain kampung punya potting lah. Okay, tengok bagian exhaust pula. Bagian exhaust cantik tak cantik, korang nilai sendiri lah. Okay, bagian exhaust aku polish lah, tapi tak secantik pemain-pemain korang lagi lah. Tapi ok lah, smooth lah. Kau rasa dengan tangan tu memang smooth lah. Ok, carbon-carbon exhaust tak melekat lah. Bukan tak melekat langsung, tapi dia tak adalah melekat sampai sumbat apa semua kan. Guys, so sekarang motor sudah pun siap, enjin sudah dipasang, carburetor ni cantik carburetor dia. Ok, kita akan entah beberapa kali dah start ni, tapi acah-acah first start je lah. Okay, okay, senang nak hidup. Nak mati, nak mati. Apa, tak sedap langsung kalau ada silencer ni. Buang lah sensor ni, bau sedap. Okay, so inilah dia, motor ni kita sudah pun siap. Dan insyaAllah next video aku akan buat ride, buat test ride, dan kita tengok dia punya performance macam mana. Dan semestinya sprocket belakang tu masih besar gerabak. So kita pun entahlah, tengok nanti macam mana, adakah owner tukar sendiri sprocket ataupun aku yang tukarkan. Okay, gak lupa pereja. Right, so video sampai sini je. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.